Tes, oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Luffy Gaming Langit Fantasi Gaming. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari game Final Fantasy pertama yang versi PSP. Dan di video sebelumnya kita sudah mendapatkan sebuah kano, sebuah perahu perahu kecil ya, untuk kita bisa menjelajahi sungai dan kita masuk ke Gunung Gul karena kak menurut informasi dari salah satu petapa yang ada di kota Danau Crescent Crescent atau ke tuh untuk pelafalannya gue juga kurang tahu ya. Di Gunung Guluk ini bersemayam sang iblis api, yaitu yang mengambil kekuatan dari kristal api gitu ya. Dan sekarang kita udah ada di lantai bottom yang ketiga ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Aduh, kalau yang ini sih pasti kita tuh harus terkena lava dan kita kena jalan buntu. Cure dulu deh, satu nih buat kamu, lalu ini Gundara. Oke. Sekarang coba kita ke bawah kosong. Aduh, berarti harus lebih hati-hati nih kalau untuk menjelajahinya. Atas kosong. Ini kayaknya lurus deh. Kayaknya sih ya. Nah, kita pakai ini buat ngekir-ngekir deh. Mati? Oh enggak dong. Oke. Itu adalah musuh baru, Hellhound ya. Anjing neraka. Yes. Ya, sudah pasti elemen. Kelemahan itu adalah elemen es. Oh, iya benar ternyata emang. Nah. Ya ampun. Gak apa-apa deh. Kita aduh gak apa-apa nanti kita ngehealnya pas musuh. Oh itu jangan keluar, ya ampun kolam doang. Tata-tata saya mau ke sini. Fire Hydra. Kira terus ini kamu ngeblizzard. Jangan nyerang dulu please. Jangan nyerang dulu please. Bagus. Bagus mati. Bagus bagus. Karena kalau saya emang kan setiap kita menginjak lava tuh darah kita berkurang satu. Cuma kalau sakit darah kita tuh udah satu itu tuh gak akan berkurang lagi. Jadi santuy. Ya ternyata emang kosong. Oke, ternyata emang kosong dan saya emang harus ke sini. Magic deh kita nge-cure si Fritz. Iya, muncul lagi. Oh, musuh baru, Fire Lizard. Dan dari namanya sudah pasti kelemahannya adalah es. Wow, 200 belum mati loh. Kita lihat bestiarinya. Oh, 296. Oke. Gimana ini? Oh ini kembali lagi kita naik satu lantai ya.
Jadi karena tadi di bawah tuh emang, aduh, oke, bisa lah. Aduh, please, ah, jong, jong, jong. Ya, bisa deh, segitu dulu aja. Ups, nah, nanti kita ke atas dulu ya. Ambush. Oke, bagus. Untung kamu menyerang ke sono. Oke, Yura dulu deh si Wall sama si Fritz sama kamu. Ya deh semuanya. Udah ya. Gini dulu. Sekarang kita ke yang atas. Tertar, saya mau mulai dari sini nih. Biar kelihatan jelas gitu. Wow. Oke. Bagus. Bagus, bagus. Apa tuh? Buntu ya. Dulu deh bisa oke yang tadi ya iya kasih coba untuk yang dulu deh. Ternyata emang bener ya, itu ke bawah ya. Yang ini. Ternyata emang gak ada harta karun, ya sudahlah. Tapi sebentar, saya baca dulu. Oke, ternyata emang di sini tuh tidak ada harta karun, jadi mau tak mau emang kita terus ke sini. Aduh, aduh. Aduh, oh, sudah pasti. Ambush lagi. Oke, kita bisa. Together we can. Ini dulu deh. Ini dulu deh. Terus kita pakai Blizzard deh. Oke. Tuh, kecil ya. Untung terus serang aja si Wall please, jangan serang yang lain. Karena saya takut serangan Anda itu damage-nya gede. Gold Needle. Satu lagi kayaknya musuh juga. Bodoh amat. Oke, untung yang lemah sih. Bagus, bagus, bagus. Jangan biarkan musuh menyerang. Uang. Hellhound. Cure siapa ya? Graf deh. Oke.
Fire Gigas. Sebentar. Biarkan saya mengcurak dulu deh ya. Ini orang, terus kita pakai Blizzard. Tolong, ampun, ampun. Oke, waduh pusat, kecewa aja 63. Oke, ayo wah, ayo wah. Mantap. Bagus, bagus, bagus. Uang. Saya penasaran kesini dulu deh. Mana ini? Uang. Loh. Apaan tadi? Kayak ada suara device yang kecopot, cuma gak tahu apa ya. Aduh, lupa lagi, jangan ke situ lagi. Beginilah ya, kalau saya udah terbawa suasana. Karena walaupun ini game simple, cuma ngeselinnya tuh dapet gitu. Tak, saya mau ke atas dulu deh. Ini kemana nih? Yang oh icebreaker, nah ini kok lu semua bagus, good. Wah, saya punya firasat kalau makin ke bawah kayaknya ini sih ya. Tata. Kayaknya kalau makin ke bawah emang jalan yang benar gitu. Bagus, bagus. Tuar. Bagus. Jadi mungkin gue akan kembali dulu ke atas ya, sampai yang tadi ke pertigaan dulu gitu ya, buat ngecek doang. Kalau saya emang bener, enggak, kita nanti ketemu di sana ya. Oke, ini adalah yang tadi ya, pertigaan yang tadi. Gue akan ke atas dulu. Entah benar kan? Tadi si Shopee-nya sempat mati lagi. Sebel, aku sebel. Aduh, jadi telat sekarang. Flame Shield, bagus. Nah, udah deh. Oke, gue akan kembali lagi ke bawah. Nah kita sudah kembali ke sini. Bisa deh. Nah, kan bener. Ya ampun, kenapa gue dikasih pilihan kayak gini? Kagak, kita kan tadi sini ya. Kita kesini dulu deh.
Lemah. Luas amat. Oke. Gak bisa deh. Wow, 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 wow. Oke. Kita kira dulu kali ya. Gak apa-apa. Oke. Bagus. Flame mail. Bagus sekali, bagus sekali. Bagus, defense-nya meningkat. Defense-nya sama dengan next armor. Bisa diganti gak? Enggak dong. Di bawah kosong, ya. Please deh. Ya, maksudnya lu tuh ada di dua tempat gitu. Kenapa gua dulu yang nyerang? Ya ampun, ampun, aduh, protek, protek berapa sih? Tiga ya, protek aja deh. Kayaknya sih gue mau pakai yang cara tadi yang sebelumnya gue bilang ya. Jadi tiap lantai itu gue akan kalau saya udah tahu jalan keluar bakal keluar dulu terus istirahat terus masuk lagi, cuma karena udah ternyata jauh ya jadi nggak mau, nggak cure aja deh. Terus item kita pakai eternya satu. Oke. Nah, ke bawah sih karena lava ya, jadi mending gak usah lewat situ. Oke, gak bisa diagonal sih. Oh, marilitnya itu. Nah, attack biasa aja deh. Oke. Bagus. Sip. Sekarang kita ke waduh itu kan lava jadi kita muter dulu dikit. Oke, berarti di pojok kiri bawah ya. Main juga ya sekarang attack dari mage-mage kita, mage-mage. Kenapa ya? Padahal kan kalau yang saya tahu gitu ya, mage itu ya di pelafalannya tuh emang mage gitu, bukan mage yang benernya tuh ya. Kita tahu saya kosong, Zhong, why Zhong? Aduh, senjata buat Chief Fritz belum ada yang lagi yang bagus nih. Eh, bentar-bentar. Longsword bisa dipakai gak ya?
Oh, ya ampun. Aduh. Kenapa gak kepikiran? Ini sih dragon sih. Aduh. Kosong dong. Gak apa-apa deh coba. Ya, bawahnya kosong. Wes. Bisa. Au, 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 au. Bagus. Come on. Mati. Wall, bagus. Es, Eko. Maksudnya Kyura ini. Oke, nah sekarang kita ke sini, ke yang kanan. Atas kosong, bawah juga kosong, kotaknya juga kosong. Oh, sekarang hitnya jadi lebih besar lagi ya, si Fritz. Bagus-bagus. Dan bisa meng-keep up dengan damage-nya si Wall. Aduh. Bagus-bagus-bagus. Oke. Ada buat apa pisau sekarang? Kosong juga. Siapa yang ngambilin sih? Oke, main aman, main aman. Ampun, Mak. Mati enggak? Oke, udah mati. Bagus. Ya ampun. Yang lainnya kosong ini, asli. Tinggal satu lagi nih, ini doang. Yang pojok kiri. Buset. Kosong sih pasti. Oke, berarti tinggal kita menuju tempatnya si Marley tadi ya. Ya iya sih, mending jangan pakai sihir. Kita menghemat. Pelan-pelan. Oke, mati. Oke. Kita semuanya harus dalam kondisi prima. Ini oke. Ini cuma sekali ini. Oke, segini deh. Ini juga cukup. Oke, lalu kita pakai ether ke Shopee. Dua ratusan deh. Equipment nggak ada sih ya. Lalu itu kita save dulu.
So you are the ones who defeated the Fiend of Earth and rose Marilith from her slumber. Nah, jadi iblis api ini bernama Marilith ya. The power of the burning flame is mine and mine alone. Those who would oppose me shall burn in hellfire. Oke. Okay. Langsung saja. Dan kita langsung juga pakai Null Blast untuk mengurangi pastinya karena pasti iblis api akan menggunakan sihir api. Dan gue ini akan menambahkan dulu serangan ke si wall. Anjir. Au au au. Protera ya, Protera mana Protera? Nah, ya kita juga meningkatkan pertahanan semua teman kita. Lagi deh ke si Fritz ya. Oke. Okay. As. Telat ya. Harusnya Protera dulu berarti ya tadi tuh. Tartar. Life. Anjir, kecil banget. Iya benar. Protera dulu. Baru yang lain gitu. Ya ampun. Kyuraga. Blizzaka gak ada ya kita. Iya. Ya udah kita tamper dulu ke si Fritz. Belum disembuhin cowok. Bentar. Kamu tetap. Ini deh. Si Graf di sini lebih. Oke, gak kena blind. Live lagi ke sini. Lalu kamu item menyembuhkan diri kamu sendiri dulu ya, Graf. Ya walaupun nanti kamu akan mati lagi, kasih semoga aja tidak diserang dulu. Salah. Ternyata tadi itu harusnya kita tuh Protera dulu. Mati lagi. Enggak. Saya mau coba ulang, jadi saya skip dulu ya. Saya akan ngeload dulu dari yang tadi itu. Oke. Gak ada item yang buat ningkatin ini. Sword. Oh ya, kenapa? Coba. Masa gue equip ke ini ke mana tadi? Oh, gak bisa ya. Oh iya, gak bisa. Kirain yang war basis tadi bisa di-equip ke si Fritz gitu. Oke, kalau begitu Protera dulu. Lalu kita kasih temper ke si wall. Bagus. Lalu Null Blast. Lalu kamu temper juga ke si Fritz. Bagus, terus. Please terus serang ke si wall, please. Apalagi Protect udah, Null Blast udah. Kita pakai yang Invisira kali ya. Meningkatkan evasion kita, lalu magic ini kita hash ke si wall biar nanti jumlah serangan aja jadi lebih meningkat.
Oke. Oke, sekarang kita mulai nge-heal. Kita nge-Qura dulu si Qura. Tatar. Kali itu Qraga, Proterra, Stona, Diagon, Frost, Dual Blast, Infuse. Iya, kita Qura si Fritz, lalu nge-hash si Fritz. Bagus. Bagus, 16. Gini. Harusnya gini. Jadi emang awal tuh harus Proterra dulu ya. Salah strategi. Oke. Mantap. Oke, dan kristal api pun mendapatkan kembali cahayanya. Oh. Nah, ini kayaknya bonus dungeon dari si Marilith ya. Cuma ini kayaknya di tempat yang belum bisa kita kunjungi. Soalnya kemarin-kemarin gue tuh searching juga belum ada nih dungeon yang mengarah ke dungeon ini gitu ya. Oke, bagus. Kita save dulu kan. Takutnya ada mati lampu atau apa. Iya, dan akhirnya dua kristal pun bercahaya. This is the altar of fire from which the power of fire flows forth. Oke. Kita sekarang kembali. X, iya. Yeah. Oke, dan gue akan coba dulu kembali ke danau kota yang Crescent Lake dulu ya. Takutnya mungkin ada informasi yang baru yang kita dapatkan dari bertanya-tanya ke orang-orang di sana. Oke, dan kita ini sudah di Crescent Lake dan gue menemukan ini yang si suami yang kemarin itu tidur gitu ya. Karena kalau kita tanya, dia sudah bisa menjawab nih. I've been after the Levison for 10 years. Jadi pria ini tuh sudah mencari Levison selama 10 tahun. The cave to the north looks promising, but I can't go. Katanya gua yang di utara terlihat menjanjikan, tapi kayak dia gak bisa pergi. I'll never hear the end of it from my wife. Dia tidak pernah mendengar akhir dari itu dari istrinya. Maksudnya. Coba. Kalau ini sih tetap sama kalau dia. Awas, awas, awas. Aku mau jalan ke sana. Takutnya kakek-kakek yang di sana mungkin ada info lagi. Awas, awas. Sebentar ya, paling gue pause dulu. Oke, dan ternyata kalau di yang para petapa ini mereka gak punya info yang baru. Jadi kalau saya menurut informasi dari si bapak-bapak tadi, katanya kan dia tuh lagi mencari Leviathan yang katanya kemungkinan ada di gua yang di sebelah utara nih, berarti di sini. Berarti tujuan kita berikutnya adalah ke gua yang sebelah sini gitu ya. Dan ya paling sekian aja untuk video gue yang kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel dan video-video gue, dan jangan lupa juga untuk kalau sekalian punya kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya, karena gue juga memerlukan itu banget untuk membangun channel gue menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya ada yang ingin memberikan bantuan berupa donasi, silahkan. Gue udah bikin gue udah tahu kalau untuk link sawarannya di deskripsi gitu ya. Dan kita bertemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Bye-bye.